Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Josh Channel sini. Oke teman-teman, untuk hari ini seperti biasa ya, untuk di hari Minggu kita di edisi Dolan Kandang. Dan sekarang saya masih berada di kandangnya Kang Kliwon teman-teman. Dan untuk hari ini kita review ya babon-babonnya Kang Kliwon. Selamat siang Kang. Selamat siang. Siap. Kita langsung saja. Ini ada permintaan dari teman-teman juga, ini mau mengetahui ini babonan anaknya Yamagata. Ini yang mana aja ini Kang? Yang kawin. Ah, yang kawinan sama Yamagata. Ini Yamagata. Itu ada dua ekor. Ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini sama paketan juga. Apa? Paketan kawin juga boleh. Ini. Yang Doro, belum puen. Doro ini. Ini sudah kawin sama ya Yamagata? Belum kawin, maksudnya paketan kawin juga. Oh, paketan kawin boleh. Ini teman-teman ya, karena mau dikawinkan sama si Yamagata. Sekarang ini Doroannya sudah siap kawin ini. Siap kawin. Usia berapa ini, Kang? Ini usia yo setahunan ya. Oh, oh. Sudah cocok ini teman-teman. Nasib. Oke, ini Doroane. Nanti kawinnya sama si Yamagata. Cukup panjang juga ini untuk telinganya. Tuh, untuk pasungnya cukupan, pola warna bagus. TB berapa ini, Kang? 75 lebih. 75 lebih. Kalau sudah dikawinkan sama Yamagata, harganya berapa? 11. Ini? 11? Iya. Oke. 11 juta ini, teman-teman. Tuh, nanti tinggal japri Kang Kliwon saja. Dijamin ini Kang ya, pokoknya. Yo, misalnya kami nanti yo garansi mas. Garansi tuh yo. Orang jadi kawin nih. Misalnya anu kan misalnya tadi kan ambilnya kalau udah positif misalnya setelah siklus. Kan nggak tahu juga Kang ya. Garansi temen nih. Untuk yang kedua dan ketiga ini juga sudah dikawinkan ini Kang. Udah. Udah. Masing-masing berapa minggu, berapa hari? Hampir satu bulan. Hampir satu bulan? Ini cucu lamus. Oh yang ini? Yang ini cucu lamus? Siap, ini cucu lamus itu teman-teman. Sudah dikawinkan sama Yamagata. Yamagata. Ada video kawinnya enggak? Nek Yamagata, nek di video malah enggak mau ngawin. Oh gitu kan? Di situ. Kok bisa ya kan? Kelihatan malah main jeruduk. Oh gitu kan? Kelemahannya di situ. Jarang-jarang maksudnya bisa. Nek pas nyolong-nyolong ra iso. Gitu to. Ruwung koyo paham HP. Oh gitu to. Ya duwe isin mungkin ya. Oh mungkin duwe isin. Isin aja di kamera ini berarti. Itu tadi teman-teman, jadi enggak ada ininya video kawinnya, tapi yang jelas ini sudah dikawinkan sama si Yamagata. Kalau ini apa namanya? Doroan juga ya, Kang? Opo laklasi siji? Laklasi satu. Nih, yang sebelah sini teman-teman. Baru laklai satu, ini babulan masih muda teman-teman ya. Piro Kang harganya Kang? Kalau sama, 10? Oke, sudah dikawinkan sama Yamagata. Itu harganya 10 juta. Laklai satu. Oke. Terus yang ini? Ini ada lagi teman-teman, yang satunya. Tuh. Rodok kuru. Rodok kuru. Oke, kelemon lah yo sama rek majir padha wae Kang oleh dadi. Sudah dikawinin sama Yamagata yang ini? Iya. Oke. Tapi Mas susunya masih isi, masih tak perah. Oh, masih diperah? Heeh, masih buat nyusui. Berarti gek wae to? Yo belum lama Mas nek ini. Belum lama, masih produksi ya? Heeh. Oh. Sekitar semingguan. Sekitar satu minggu, siap. Oke. Ini masih buat ini teman-teman, untuk perahan susunya itu yang belakang itu. Kalau ini sudah berapa ini Kang? Berapa ya minggu untuk usia kawinnya sama Yamagata? Nek yang itu satu mingguan itu. Oh baru satu minggu? Satu minggu teman-teman. Harga berapa sih Kang? Itu mintanya 9. Berapa? 9 minta. 9? 9 juta. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Oke. 9 juta masih bisa nego teman-teman ya. Di sini ada 3 ekor, yang satunya 11, 10, dan 9 ya Kang? Harganya, dan itu masih bisa nego. Oke, kita spill dulu Kang, cempenya Kang. Oke. Oke, anak Yamagata yang di atas teman-teman ya. Untuk hasil yang tadi sudah saya spillkan untuk yang di bawah, yang hitam-hitam. Oke teman-teman, kita ke atas sini ya, untuk ke kandang atas. Kita spillkan dulu untuk teman-teman anakan dari Yamagata. Aduh, ini kurang dino, ini.
Yo, satu bulanan. Satu bulan. Ini teman-teman ya. Udah ditutup. Biar drudul-drudul. Tuh. Telingane leler kabeh kaya bapak nih. Satu bulanan. Telingane lus-lus kabeh ya, Kang? Heeh. Ini pola warna. Pola warna. Tapi. Ini kembarannya putih. Oh, kembarannya putih. Hmm. Maksudnya di sini ireng anu plus. Heeh. Putih. Ketahuan udah mati. Oh gitu. Oke, kalau ini dari babon berapa kan? Ini beda semua. Beda semua. Oh, berarti dari 4 babon ini ada 4 ekor. Tuh teman-teman. Ya. Wih, les-les kupingannya. Jantan, betina atau? Betina. Betina. Jantannya 2. Oh, jantannya 2. Betina 2. Betina 2, jantan 2. Nah ini kemarin KKE keluarnya jelabrang. Jelabrang? Tapi sama anak tembong yang hitam polos. Keluarnya yang jelabang teman-teman. Nah ini. Pasungnya ekstrim. Betina pasungnya. Cakep teman-teman. Ini induknya anak tembong. Anak tembong. Jadi anak tembong ketemu anak tembong. Oh gitu? Kayak ini ya, kayak inbreed ya. Jadi cakep juga teman-teman, ekor juga top juga tuh. Lah, ini kalau kita review harganya berapaan ini? Yang mana? Kita spill dulu ya, yang ini. 4,5. Iring ini ya? 4,5 ini. 4.500. Oke. Okay. Jantan apa betina ini? Jantan. Jantan 4.500 nih teman-teman. Anak yang berkata ya kan? Kurang umbar. Oh gitu. Roto utiti, kaki depan. Kesweening bok. Oh gitu. Oke. Okay. Anak yang berkata teman-teman 4.500. Oke, yang itu. Yang ini sekarang. Yang ini betina. Oh, ini betina. Oh, ini belum dulu. Oh, belum dulu kalau ya, betina. Jatang-jatang. Siap. Ini teman-teman yang bule, teman-teman. Tuh. Ya. Si telinga panjang, ini bule, teman-teman. Jantan apa betina ini, Kang? Jantan. Jantan. Oke. Berapa ini, Kang? Entar 10. 10 juta. Tuh. Ya, 10 juta. Calon pejantan teman-teman, barangkali teman-teman minat nih di anak-anak yang Magata. Oh, satu lagi itu yang di dalam betina ya Kang Iwi. Itu yang betina, ekornya dor, ini cakep, telinga juga bagus teman-teman. Ya nek gerak-gerak rumpai takut ya gerak-gerak. Iya tetep lah, jadi cok kadang cok rodo maju sidik ngono kaya. Harga berapa ini Kang? Ini japri saja loh. Japri ya, saja. Ini sih spesial ya soalnya. jadi japri saja teman-teman. Dulu ane ini wes cili ane wes ketok luwes gitu. Ya. Ini kan kemarin pas waktu lahir kan jelek kupingnya. Yang ini. Untuk lungkup itu loh. Oh. Nyata ane wes mulai temoto. Mulai temoto, temeterap gitu teman-teman ya. Walaupun untuk lahirannya itu agak mingkup ya kan bahasanya. Mengkurep. Mengkurep. Kok bisa temoto dewe? Bisa temoto dewe? Ora ngerti yo. Paling mendino tak umbar, Mas. Oh iya. Nah, anak iki sepil anak si jantan tadi yang anak seboto. Yang oh anak seboto tadi. Siap yang mau dijual itu. Heeh, ini anak. 15 juta itu, teman-teman. Nih. Ini kan ada kembar, ada kembarane. Ini kembarane luwih ayu jane. Tapi nantani ora oleh dituku. Oh iya toh. Iki nek cocok ya oleh. Nek cocok itu. Siap. Kalau ini betina ya Kang? Betina. Umur berapa ini? Ini sekitar 4 bulan. 4 bulan. Oke. Ini masih ngedot. Masih ngedot? Siap. Mau dijual berapa kalau yang ini? 7,5. 7,5. 7,5. Oke. 7.500 yang ini teman-teman. Oh. Ini juga boleh. Ini ada lagi teman-teman. Tinggal pilih pokoknya. Betina. Ini betina. Usia berapa ini? Ini 4 bulan. 4 bulan. Kalau yang ini? Ini jantan, udah jantan. Udah laku ini. Oh, udah laku. Udah. Tinggal kirim ya. Siap. Nunggu kandang jadi. Oh, gitu. Oke. Okay. Ini harga berapa ini? 5,5. 5.500 yang ini, teman-teman. Oke. Okay. Cilik tapi ampas sih. Kalau yang ini Kang sama Yamagata? Lain. Mana? Beda. Anaknya? Ini cucu tembong tapi cucu tembong. Dari tani. Dari tani. Siap. Kalau yang anak Yamagata yang ini yang kecil-kecil itu tadi ya. Teman-teman tinggal pilih-pilih aja. Nih. Di sini juga masih ada, teman-teman. Ini betina alon-alon, Mas. Ora apa-apa kebu. Pancen bener karena buat
Breedingan teman-teman dia sendiri mm-hmm. biasanya Kang Limon. Nek sing rodok perih-perih sedap iki aku nganu. Ya, perih-perih sedap yang mana? Oh, ini toh. Yang itu. Yang belakang. Usia berapa yang ini, Kang? Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Ini ya. Betina. Ini betina teman-teman usia 5 bulan. Harga berapa yang perih-perih 25. Sedap? 25 juta. Oke, 25 juta. Kalau yang ini 15. 15. Didol kabeh pokoknya ning kene iki. Ya nek sing ini juga teman-teman lagi piro iki, Kang? Ki 15. 15. Jantan tapi. Jantan ya? Uh-uh. Anak timbung bukan? Anak Yamagata? Heeh. Oh, ini juga anak Yamagata, teman-teman. Oke, harganya cukup bervariasi di sini, teman-teman ya. Nih, masing-masing punya spek sendiri. Aduh, dicot wedhus sih. Kalau yang di sini, Kang? Ya nek sing di sini nek sing ana sing cocok sing kowe cocok kabeh to, Ki? Heeh, sing ndak paling ini. Oh, yang mau iki kalau ditanyakan ini yang oh sing anu sing gledak ning kandang. Sing kae liyane dol kabeh lho gale. Ini yang mau dipelihara sendiri sama Kang Kliwon. Sing telu ki regane piro, Kang? 7,5. Anak Yamagata. Anak Yamagata, siap. Ini nek sing ini anak Cakrabuana. Oh, yang ini. Oh, yang sekarang ada di sing udah laku ya cakar buana ya. Heeh. Sing warune kuandel ya. Heeh. Ini anak cakarnya. Ini anak cakar buana. Ini anak ya bulunya tebel. Tebel-tebel juga. Mm-hmm. Sama seperti bapaknya. Oke, 7.500.000 teman-teman kecuali yang ini. Heeh. Ini disisain buat di kandang. Oke, udah kita spill semua ya, Kang ya. Iya. Matur nuwun Kang Limon untuk reviewnya. Yep. Oke, selalu untuk Maisa Farm dan laris manis dagangannya. Oke teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya di kandangnya Kang Kliwon ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barangkali teman-teman minat dari cempe-cempe tadi ya, sama babonan yang kawinan sama Yamagata tadi, tinggal kirim WA aja, nanti di screenshot ke nomornya Kang Kliwon. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.